kamari. Dari berapa saudara? Dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Pak, bisa diceritakan Pak, sosok anak Bapak ini sosoknya seperti apa sih Pak, sosok di mata keluarga? Anak saya itu Pak, baik Pak. Kalau misalkan saya omongin itu nggak pernah dia ngelawan, makanya saya sayang banget itu Pak. Mau saya bilang A, dia tetap A Pak. Nggak ngelawan sama orang sama tua, ke teman, keluarga di sini akrab. Semuanya di sini. Mungkin sama pihak dia waktu dia masih sekolah SD juga akrab. Ya, ya, ya. Padanya, makanya tadi itu pada datang ke sini. Pada saat berangkat hari Jumat Pak ke sekolah dengan mau mengikuti MPLS kan nginap ya malam Sabtu. Ada kata-kata yang terakhir disampaikan ataupun seperti apa pamit? Kalau itu saya sedang berada di Jakarta Pak. Saya sedang sama berada, mungkin nggak tahu sama ibunya. Bu bisa ibu sendiri ibunya? Adik bukan ya, saya adiknya. Tante korban berarti. Tante ya. Korban. Jadi pas hari H itu korban. Kapan nama dia evakuasi dari sekolah kita musa berapa? Jam 3 kurang. Sore. Langsung dibawa ke sini ya. Jadi enggak simpang siur ke puskesmas, enggak langsung dibawa ke sini. Dari lokasi langsung ke sini ya. Dari itu pun dari motor gitu. Pakai motor. Oh, pakai motor itu warga. Iya. Pakai motor warga. Kan waktu itu tidak ada pemberitahuan ke keluarga kan? Keluarga itu taunya setelah dibawa ke sini. Ya, dari keluarga tahunya anak almarhum itu ada di apa tenggelam sungai. Itu pun inisiatif dari kita Pak, karena si anak belum pulang sekolah. Belum pulang karena nyari. Iya, karena kan dari sana tuh katanya udah beresnya dari jam 11 ya, kata temannya pas nganterin sabuk. Nah di situ tuh pas nganterin sabuknya si temennya jam 1. Terus kemana gitu anak saya di mata ibunya. Ya langsung dicari sama ibunya ke sekolah. Karena kita kan taunya sekolah aja ya, gitu. Pas di sekolah udah baru dapat kabar dari ya, gitu. Oke, langsung ya. Jadi sama warga pihak sekolah belum ada. Enggak, dari pihak sekolah kita enggak dapat kabar Pak. Kita nyari sendiri ya, gitu. Inisiatif kita sendiri warga nyari sendiri. Karena ada apa yang ngasih sabuk ya Bu ya? Iya, temannya ya. Penasaran ya, makanya ya. Pak, ya, kita dari Revis itu suka minta live Pak. Benar teman Kang Iman langsung ya, sih kan bapak langsung tidak kapan, bapak nuan aja langsung. Nah, mau datang nggak sih? Tadi ya, Pak Iki mental di Piwan minta nuan, kenapa? Ayo. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.